Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alain Dailon. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat story WhatsApp jadi jernih dan tidak pecah di semua handphone Android. Sebagai pengguna aplikasi perpesanan yang populer, pasti kalian sering sekali mengeluh karena status WhatsApp yang kita buat menjadi pecah dan hasilnya jelek. Baik itu foto ataupun video yang sering kita upload, menjadi status WhatsApp hasilnya selalu pecah. Mau tahu caranya? Silakan simak videonya sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video baru di channel ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Sebelumnya di sini saya kasih tahu dulu ya, kenapa status WhatsApp kita itu menjadi pecah. Jadi, penyebab utama status WhatsApp kita pecah itu yaitu karena file asli video tersebut kena kompres otomatis dari pihak WhatsApp-nya saat kita upload jadi story WhatsApp. Oke, untuk membuat status WhatsApp agar jernih dan tidak pecah, kita membutuhkan aplikasi tambahan. Nama aplikasinya yaitu Fanlove. Silakan kalian download terlebih dahulu di Play Store. Untuk link downloadnya, silakan kalian cek di deskripsi video ini ya. Nah, jika sudah di-download, langsung saja kita buka pada aplikasinya. Untuk di bagian ini, klik saja setuju. Untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Di sini ada pilihan apakah kita mau upload video ataupun foto. Saya contohkan, saya akan mengupload video. Jadi, kita klik video. Lalu selanjutnya silakan kalian pilih video mana yang akan kalian upload di WhatsApp handphone kalian. Untuk crop sesuai layarnya silakan diaktifkan. Dan untuk bisukan audionya tidak usah dicentang ya teman-teman. Selanjutnya klik pengaturan. Lalu untuk durasi maksimal videonya bisa kalian atur, tapi untuk status WhatsApp biasanya hanya 30 detik saja. Jika sudah, kita kembali. Lalu kemudian klik lanjutkan. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Jika sudah selesai, maka di sini kita bisa langsung menyimpan videonya ataupun mau langsung membagikan di status WhatsApp kita. Oke, langsung saja kita bagikan. Lalu kemudian pilih WhatsApp. Pilih status saya, kemudian klik bagikan. Lalu klik bagikan lagi. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita cek di aplikasi WhatsApp-nya. Nah, seperti itulah cara membuat story WhatsApp jadi jernih dan tidak pecah di semua handphone Android. Semoga bermanfaat. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu kembali pada tutorial selanjutnya.